Sidang pra-peradilan Peggy batal digelar pada Senin 24 Juni 2024 lantaran pihak termohon Polda Jawa Barat tidak hadir. Dikutip dari Tribun News, kubu Peggy Setiawan pun meluapkan kekecewaannya terhadap Polda Jabar. Pengacara Peggy Setiawan, Niko Kili-Kili, menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan ini. Niko kemudian mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara jantan dalam sidang pra-peradilan ini. Ia juga mengungkapkan harapannya agar jaksa dapat bersikap adil. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon. Niko juga meminta dukungan kepada Presiden Joko Widodo hingga Menko Polhukam untuk terus melakukan pengawalan terhadap kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.